Ntar di berapa sih guys? Ntar ya. Sabar guys, sebentar, sebentar. Tadi gua nggak crash guys, sebentar. I'll be back. Hold on. Halo Baban, gue ekstrim. Enggak lah, gue adian dong bang. Gue hanya bertingkah seperti abang-abang. Sebenarnya saya itu sebenarnya adian doang, perusuh gue. Abang-abangnya itu sen gitu-gitu. Guys, tes radio kehancuran masuk radio. Gue kesantet, tadi bisa dijemput di rel. Masuk, masuk kehancuran. Di rel gue tadi kesantet. Yang bawa mobil putih udah diambil belum? Jalan ke craftingan, jalan ke craftingan. Gue lagi sambil lari, gue. Jemput Ivanker yang di gerbang, jemput Ivanker. Enggak balik kata tuh. Itu guys, ada yang selisiri, motor gue pelan. Weh, bang, bang, bang. Aduh, harus gue sepak ya, bego. Bego insting gue udah gak kayak dulu, cok. Harusnya gue sepak tadi orangnya. Itu mobil kita dikejar sama orang tadi, yang dua orang. Emang iya? Iya, anjir. Coba ke belakang dulu deh. Serius, soalnya diikutin gitu. Dia kesono ke arah mobil. Itu mobil hitam tadi, mobil kita kan? Iya, mobil kita. Iya, diikutin itu tadi sama orang. Coba deh sini deh, gue sepak. Masalahnya kayak gak nyadar deh. Soalnya itu motor bolak-balik terus. Kok gak ada, gak ada. Gak tau. Udah hilang, udah balik. Tokornya udah balik-balik ini lagi. Craftingannya udah balik. Ini siapa Kasim ya sama gue? Iya. Kok pada gak ada yang nge-wear sih? Infoin lah. Kenapa radio pada gak ada yang ngomong, cok? Infoin-infoin lah. Gak ada yang enggak kayaknya. Itu deh, tadi soalnya dia bolak-balik terus. Itu yang gue bilangin tadi. Kalian harus nge-wear, cok. Yo, itu yang ping-ping nih tip ke siapa ya? Ke Kasim kah? Apanya? Pecahan baru tuh pada di di kantor polisi. Ebak, bener, oke. Deal. Ayo berangkat majuan dikit deh, majuan dikit ke ujung deh. Sini gue setir bentar. Lu aja yang bawa dah. Gue bawa piton doang ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita nembak mana ya, gabut gini sih. Si gabut tadi. Mau nembak? Iya bener lah, emang gue bercanda. Ini semua armornya gue bawa ya. Ada tuyul yang menyuruh saya nembak, ya saya tembak lah anjing. Goblok banget. Ada tuyul suruh saya nembak, ya saya tembak lah kawan. Anak itu dia. Set anjay, set. Set, set anak set. Duar-duar anjing, anjing. Bener-bener cok, tuyul-tuyul nih cok. Bener-bener cok. Tetap ilmu padi ya bangku, itu dia yes, ilmu padi. Bencana cok, lah kan nyuruh nembak, gimana sih? Kan gue nembaknya jauh bro. Nembak siapa? Gak tau, gak kedengeran. Citanya lagi ngetes aja peragangan otot. Jemput siapa Mi? Eh kalian kalau mau bucin ajak aja, aku juga mau, geser-geser cis. Ya gak jelas anjing. Halo sayang Kiyo, atau Karen. Wih, namanya. Namanya aja gak tahu ya. Iya. Ya kan gue, kan keluarga udah lama gitu kan. Maksudnya kan aku udah lama gak ke kota. Ya gak sih Jess, kan kita merantau terus ya gak bro. Gue aja inget. Tuh, ya kan, gue aja inget Jess ya kan, gimana. Gini loh, kan gue kan ada yang namanya istilah short term memory. Biasa itu istilah-istilah orang patem lah, lu ngertiin dong gitu kan. Lu otak udang berarti? Bukan otak udang, gua otak cumi bro, beda lah. Kira otak udang. San, ini anak-anak ada yang mau memory. Itu anak-anak. Ini mau titip barang aku itu dulu ya, apa mau kasih? Aku aja ya. Tau gak, Kiyo? Aku dari kemarin masih jujur bingung loh mau bedain keluargaku yang mana Kiyo, yang mana Karen. Karena kalian kakak-kakak beradik. Beda gak sih rambutnya? Rambut beda. Ya, dari rambut aja udah beda. Ya sorry aku beta suara, suara kalian mirip ya itu aja tuh the point lah. Fuck. Ah dari mana juga suara gak mirip sama sekali. Mirip, mirip, mirip. Gak ada mirip, emang mirip Jess, enggak. Enggak. Jess, bela gue dong Jess, kan kita satu tim satu keluarga, bela lah. Enggak. Tapi ya emang salah. Beda, iya. Muka juga beda, ya, muka beda banget beda. Gila. Ya bener, muka kalian beda, gak mungkin kalian mukanya sama kan 31 semua kan gak mungkin. Ya, tapi ngomong kalian yang punya rokok gak? Gue enggak. Eh Jess katanya, gak boleh ngerokok. Katanya Boe mau pindah ke CDS lagi.
tidak merokok. Silakan, silakan. Gua kecewa sih. Gua enggak peduli sama butter itu. Apa butter itu ya? Butter itu. Ya. Iya. Ilmu padi ya, Bangku. Ilmu padi ya, Bangku. Lu kenapa anjing? Ya kan itu kan yang gua nonton itu nonton di TikTok yang kayak gayanya kayak gini terus kasih paham ilmu padi ya, Bangku gitu. Goblok. Gua goblok, bro. Itu namanya konten TikTok, you know. Kok teman gua kayak serkel-serkel gini sih, masing-masing dua kiri, dua kanan, dua tengah. Woi, formasi sepak bola. Woi, pada ngapain? Mencoba emot anjing. Anjing, mulutnya. Gak boleh kayak gitu, bro. Ini lu lagi role play anjing, mulut yang bener. Jangan kayak gitu. Eh, itu siapa sih yang bolak-balik tongkrong? Apa, balik craftingan deh? Itu siapa, bro, yang bolak-balik craftingan tuh? Gak pakai identitas RD. Coba tanya deh siapa. Sebentar tadi udah. Oke, udah aman. Ini mobil putih emang gak dibawa yang ini di sini. Tadi gue santet bos, gue yang bawa harusnya. Coba bawa lagi dong. Aman bos, gue bawa. Bukan ngepron. Aman bos, siap. Bawa, bukan malah ngepron, malah. Gue mau ikut foto ya juga bos. Pengen kayak tren-tren artis gitu bos. Kami dua aja gak foto. Ya kan siapa tahu, tentu kan gak tahu saya. Kan gitu, maksudnya saya pengen ikutan tadinya. Duluan bos, gue bawa. Iya, iya, iya. Nah, kemarin dua-dua karena lo gak main M1 ya. Gue yang cari sama. Ini gue bawa kemana ya, by the way? Gue gak tau, saya. Gak tahu, katanya gue. Gue juga gak tau aja. Bos, gue bawa ke tongkrongan ya, bos. Atau kemana nih, bos? Gue gak tau, saya. Iya, ke tongkrongan ya, bos. Bener banget, tolong itu diingetin sama anak ini. Ah, juga. Pura-pura gak tahu. Bro, kan ada yang namanya pura-pura. Jangan dilangsungin dong. Ada yang datang ke tongkrongan, apa? Datang crafting ya satu mobil ya. Baju biru gue liat sekilas. Bener apa enggak coba kalian cek aja entar. Oh, yang di depan lu. SG, ada SG, DDS tuh di hijau. Gila guys, keren gak gue? Kasih nanti punggung anak-anak ada lu cabut dah. Anjay, keren gak gue? Anjing, Kaiser bro. Lihat bro, Kaiser nih bro. Ini mobil putih udah gue bawa ke tongkrongan nih. Tolong bantu nampungin dong siapapun. Boy tuh gak di kota, dia lagi nemenin ceweknya di kota Indopret. Baru lagi jadi gangster-gangster. Mobil ini makin pepe ya, susah banget isinya, cok. Tinggal pencet E. Nah, tetap gak bisa, bos. Cuma mata doang nongol. Pencet E untuk... Ewe, mau dong. Mau dong, mau dong. Mana yang perlu di ewe? Ingat guys, apa yang kalian tonton di sini, gua ngerusuh ini. This is just RP ya. Karena kalau gua serius, rusuh gua lebih parah. Oke? Okay? Hanya mengedukasi, edukasi aja. Mengedukasi viewer-viewer di sini. Bang Evan mana? Bang Evan mana? Belakang dek. Ede. Bilang mana? Pengajaran. Berapa? Mobil aku masukin ke garasi, Dek. Karena aku kan enggak tahu. Mobil aku masukin garasi, mobil putih. Apa? Mobil putih aku masukin garasi. Oh, masukin garasi. Iya, soalnya aku kan enggak tahu mobil siapa gitu loh. Inisial N. Inisial N siapa, Cok? Inisial N siapa, guys? Inisial N siapa sih? Sini. Oke. Okay. Tolong. Tadi sama Ali. Oke, okay, oke, sebentar. Bawa tapi. Gua enggak mau nemenin inisial N, gua mau nemenin inisial ikan. If you know, you know, bro. N siapa anjing? N siapa sih, serius?
Tapi tadi mobilnya udah ditaruh di garasi, tongkrongan terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Ya udah, enggak apa-apa biar. Bukan yang ngambil lagi kan, mau bawa lagi kan? Apa enggak usah? Enggak tahu itu mobil siapa juga. Terus enggak tahu. Bos, mobilnya udah gua masukin garasi ya, Bos. Iya, iya. Itu mobil gua. Nessa. Emang iya ya, iya sih kayak ini. Harusnya nemenin dia. Bang Dudut titip isi bensin dong nanti di dalam. Aman. Gila dek, slow dek. Kamu mah kalau dede ngasih aku 1.000 2.000 juga aku isiin bensin sampai motornya habis ini. Aman aja. Titip ya. Santai aja santai. Aduh dek, tapi tadi kayak uangnya jatuh deh. Coba dede kirim lagi deh. Uangnya jatuh deh, serius deh. Tadi gak masuk ke tas, kok ngerasa nih duitnya tetep oh. Ah itu dia. Gila emang. The best cuk keluarga gue, jing. Pantes baplang pilih kamu. Karena itu deh. Oh iya benar-benar. Eh guys, kali kasih kegiatan lah guys, ayo guys. Kita ngapain gitu? Kita ngapain gitu kan guys, give me something to do. Lintas nggak masuk lapangan pengejaran dia. Guys, gua tuh bingung guys sebenarnya di kota mau ngapain. Supaya berapa? 1 jam lagi. Berarti kita harus ada tembak-tembakan supaya perban ini nggak sia-sia. Perban berat van. Oke. Apa kegiatan itu Dut. Ya gue berani aja, tapi ntar kalau bos top marah sih ya gue yang pasti kena, bukan lo pada. Aksi menyala bangku. Gak jelas. Kita harus nembakin kanpol gak sih bro? Menyala bangku. Coba gue telepon cewek gue dulu bentar. Telepon. Halo menyala bangku. Mana? Aduh. Halo menyala bangku. Iya bang. Di mana? Aku di ini sayang, lagi kerja yang. Aku abis ini baru ke kamu ya. Bentar ya baby. Oh, ya udah. Temenin telepon dulu. Iya. Yang. Hah? Menyala bangku. Ayo. Iya nyala, apa Cela? Pokoknya menyala bangku. Iya. Yang Cela siapa yang? Ini kawan lama. Oh. Yang tadi yang kamu bilang tadi? Halo? Yang tadi kan kamu bilang kan? Yang tunggu yang. Aja ya di sini ya. Tunggu di mana? Kenapa lah? Oh ya udah aman. Ntar aku jemput ya sebentar. Jemput di sinilah. Iya, ntar aku jemput. Ya bener, ntar aku jemput. Udah, aku matiin ya. Jangan. Jangan dimatikan. Apa? Karena menyala bangku. Ya oh. Guys, gua lain debat, anjing bingung momen. Aduh, kita ngapain ya? Halo Botor. Elena, batu cucimu banyak kah? Ada Botor bro, Botor tuh deh tadi lagi ngebucin dia di kampung. Oh. Kampung banget biasa, lagi gilmek dia. Oke lah. Dipakai nggak apa-apa? Kasih paham abangku. Aduh, untung. Kalau mau batu cuci, aku bayarin sini. Gimana? Gua kalau ngeror gitu cewek becek gak bro? Apa? Gua ngeror ya, kayak tadi cewek atau becek kan? Mana? Gua gak ada ngeror, coba ngeror lagi. Nonton iya, YouTube gua replay lah 5 detik 10 detik. Wah, mager gua download. Nonton YouTube lah.
Mending gua nonton support musik. Lah, enggak support anjing. Ya udah gua support, gua subscribe, bro. Deh, kayak gini. Jadi kayak lu enggak subscribe gua, lu enggak support gua. Gua subscribe anjing. Ah, ya benar lu. Nih, denger ya nih gua lagi. Entar aku bayarin nih kalau. Coba Jess. Gak bisa gua. Sebenarnya ini raw istilahnya raw okay. Opening kalau ending atau climax-nya ntar ada gitu. Itu yang apa tuh? Beda yang lagi. Ping-ping gitu. Terjaga. Ivan ter mana nih Bang Ivan? Kenapa? Kenapa gimana? Itu udah kah? Balik apa gimana? Cepat. Lu mau kalau mau ngambil barang. Ede. Ayo berangkat. Mau ngambil kan? Di rawin. Mau ngambil barang kan kendaraan kan? Tadi iya, rawin sama Ivan Ker. Dede, kenapa di rawin? Tadi ini Dede. Rawin Krakato udah. Aku lagi latihan rawin soalnya kan katanya suaraku bisa bikin cewek becek. Aku pengen tahu aja, pengen ngetes ke orang gitu. Jadi tadi aku Bang tuh langsung. Balik jemput Alis, Mbak. Ya Bang di sini. Gitu deh. Mantap gak deh kayak gitu deh. Keren gak? Ada kendaraan. Itu jaga tengah-tengahnya dong biar kebuka ini. Masih menyala, Bang. Yang tadi udah hitungan jangan hilang tiba-tiba. Jelas banget kontol genta. Kio menghilang ini. Kalau mau istirahat tuh ngomong lah. Enggak, Kio mau gua. Enggak, gua jagain. Gua tidak akan meninggalkan keluarga gua, aman aja. Nah, Jess, udah kencang belum, Jess? Lebih kencang dari Goku lagi latihan jutsunya nggak, Jess? Kencang. Tapi kayak gitu lah, lu tinggal bidik tengahnya aja, anjing, kenal. Iya, makanya tinggal bidik tengah. Kecepetan. Okay. Tinggal gua open aja gitu kan, tuar, bro. Perang, mana nih? Nggak ada open. Lawan. Apa? Gini. Open, iya di sini. Baru gua. Berani, tapi kalau gua dimarahin bosop, lu mau nanggung nggak? Gua tinggal keluar kota. Lalu kontol lah aja. Tolol. Dasar cowoknya Jennifer Lawrence emang tolol anjing lakukan kayak gini. Goblok gitu. Ngentot nih anjing. Goblok banget. Jadi cowok Jennifer Lawrence blow out banget cok. Anjing lah. Jess ternyata seperti ini, Jess rasanya menjadi patem ya gak sih Jess? Kan gue kan gak pernah perang, gak pernah kompe, kayak gak ngerti kan cara strafing speed boost gitu. Ternyata rasa jadi patem tai, ya. Lu gak pernah perang, gak pernah. Aku baru ngerasain bro, kayak jadi patem kayak strafe mata satu gitu, baru pertama kali ngerasain ini. Apa yang tadi? Iya kayak gini-gini, enggak bukan ya kayak gini-gini. Baru pertama kali ini ngerasain, soalnya ternyata kayak gini loh rasa patem ya, keren nih. Ya. Bang. Enak jadi patem. Itu. Lu tinggal masuk kota perang dong. Iya, tutor dong, Bang. Cara jadi patem, Bang, kayak siapa aja tuh, Bang, yang gitu-gitu. Namanya Boy. Iya, tutor, Bang. Tutor dong, tutor. Sepuh gue emang. Duh, bosan, guys. Gue pengen nemenin cewek, guys. Pengen bucin gue tuh, guys, sebenarnya. Gue pengen bucin. Tapi bingung, guys. Anjing, tarik guys ya. Aduh. Ini mobil last trip face gede. Habis ini crafting peluru aja, pakai motor kantor ya sama mobil satu ya. Ntar aku. Banyak-banyak face gede itu.
Meskipun cuma dapat mini gratis itu, tapi paling biasa dikubur di gunung, anjing. Janganlah, ngeri lah, bro. Janganlah, bro. Gua enggak pernah ninggalkan keluarga gua, boy. Bro, gua enggak pernah ninggalin keluarga gue, tidak bisa. Ivan Kerr bukan tipe orang gitu. Need battle. Untuk gua, bro. Crafting udah apa lama ya? Ada Frankie gak, mas? Gak ada, bro. Kebetulan gak ada. Frankie lagi BR dia tadi. Lagi pada anak-anak pada BR itu. BR sama cewek-cewek. Masih menyala, bangku. Cing gebut banget gua, cok. Main BR, cok. Tante Elena mana? Lagi ini, ulang alik kantor. Oke. Mau balikin mini ya? Istirahat duluan ya guys. Bye bye, thank you, thank you. Mau balikin mini ya? Ngantuk ya. Lah, rampok Sam. Siapa? Kasim. Taruh garasi. Apa? Kasim. Apa? Coba strapping. Enggak, enggak bisa strapping. Badan kali ya, coba. Enggak paham gua, enggak ngerti. Kalau gini-gini doang mah bisa gua. Bang. Udah kayak ini. Tereng tereng. Teng tereng tereng. Jangan jalan anjing. Tereng 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 teng. Sabar Jess, sabar. Jadi gue lagi pikiran gue lagi outtap, bro. Belum. Ini balik aja gue ngantuk mau ngatur lagu. Kita kalau nggak nembak nggak ada asupan FFBR, kita ngantuk kenapa? Nika rasanya jadi bottom. Goblok. Ya kan gue bertanya, bro. Kan gue gak bottom, kan abang-abangan yang juara terus kan lupa ada. Oh gak pernah, bang. Cuma hoki itu. Lupa dong, mobil kantor kok belum sampai bang, dah. Gue udah hoki dong. Gue belajar, bang. Mau jadi jago aku dong kayak abang-abangan. Ajarin, bang. Caranya berharap hoki. Gak pake cheat kah, bang? Hoki pasti dikasih. Apa? Enggak, kenapa, kenapa? Apa? Kenapa, bang? Ah, enggak apa-apa, Bang. Oh, enggak apa-apa, enggak pakai cheat, Bang. Ah, enggak, Bang. Enggak, normal, pure. Saya ada loh, Bang, jagoan kota nge-cheat, Bang. Abang enggak tahu. Siapa tuh? Ada, Bang. Coba. Inisial. Inisial sih kurang tahu, tapi ada, Bang, pokoknya. Yang saya tahu sih ada. Oh, ada. Mm-mm. Saya enggak tahu sih. Nah, iya, Bang. Jadi ajarin, Bang, jadi patem, Bang, gimana? Mau jago saya. Saya juga mau jadi kayak abang-abangan gitu kan, kayak juara-juara gitu. Apa juara, Bang, saya, Bang. Mau belajar.
Yes. Reva 24/7. Enggak bagi, gua pakai perban sih, soalnya perban gua udah mau expire sejam lagi daripada expire kan sayang kan tuh. Oh anjing. Ya, lumayan lah. Iya. Jadi bilang apa dulu? Kamsyah. Kamsyah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Good dog. Sibal. Sibal. Sosok Korea lo, lanjau. Maaf, Cibay. Makin malam makin hancur nih di dengar. Bawain kulit dong 10, gua lupa bingung, kulit bro. Jam 10. Ngapain, bro? Ngantuk sih. Kabut bareng bentar. Eh, indikator bawain kulit 10 dong. Bawain kulit 10 ya lebih ya, tolong ini kantor. Batu kurang kulit, bos, biarin aja yang paling bawah. Ada gak yang ngambil kulitnya itu 10? 10 ya? Dibawain alis. Gak jadi, udah ada ternyata di bos Kim diambil. Ini kalau aku gak ngomong di bos Kim pasti Dede udah ngeluh. Mbak, kenapa Dede ngeluh? Karena kamu suka ngeluh, Dek. Enggak. Iya, Dede suka ngeluh, betul. Elis ngeluh, lu teriak-teriak lu. Kalau piton itu 50 berlian, kalau mini 50 berlian, kalau piton tuh 40. Banget ya foto-fotoan dan udah diajak semua ditabrak Philip. Oh, ini fest udah ya, bikin peluru dah, bawa motor kantor aja, punya motor kantor ya, tanjung ngisi air lu gua. Iya, lu kan udah ngisi dari tadi, ya udah jalan. Kalau udah ngisi dari tadi kan gua bilang mobilan terakhir udah ngisi, ya udah habis itu baru peluru. Gua isinya hail, gua isinya peluru. Ya udah enggak apa-apa. Enggak udah. Gua gebuk lu naik. Lu sanggup mukul naik Rocky. Mukul balik lagi lu. Ini nanti bantu cari ini botol-botol. Tell me.
izin istirahat dulu ya. Oke. Okay. Thank you. Iya, makasih. Makasih. Oke. Okay. Ada ya. Ciao. Hati-hati. Motornya gimana, Kyu? Jemput gue, Jess. Jemput gue, Jess, di tongkrongan, Jess. Masukin garasi kartong aja. Ambil. Jess, jemput gue dulu, Jess. Gue gak ada motor. Siapa sih ngomong kayak gitu? Philip, Philip. Namanya Philip. Philip. Apa sih? Sirik aja. Lewon masih ber tuh. Iya, bro. Gue pengen ber, pengen nabrakin Lewon. Terus pengen gue de, be, 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 be. Kayak gitu, bro. Jess, kemana, Jess? Gue jemput ini, Justin. Oke. Okay. Oh, antuk ya, jujur guys, pengen BR. Musuh terlihat. Mau ikutan buat gue. Bos, bos, gue jujur ngantuk bos, gak tau bos, kayak ini udah lama kali gini ngantuk gue bos. Mana Ton? Udah. Eh, cewek kau kemarin di sini mana? Cewekku ada, masih ada di karnavan nungguin aku deh tadi. Yang kemarin yang diusir itu masih ada? Yang diusir yang mana? Yang kemarin diusir ya sih? Ah, aku gak pernah ngusir cewekku Tante, yang mana sih? Bukan. Yang mana? Tau deh. Ada kan yang cewek diusir? Bukan pacarnya. Bukan cewekku Tante, itu yang kuusir itu emang bocil random itu. Itu pacar si siapa tuh? Dayat. Eh, bopak, Dayat enggak? Bopak, bopak. Satu. Oh, Dayat ya? Muat berapa craftingan buat peluru? Sabar, iya. Aku kirim sabar. 50 Dayat. 50. Terus tinggal tambahin 0 di belakang. Tante, aku mah duit mah awet Tante pacarannya. Jadi 50 berapa kali crafting itu? 10 kah, 20 kah? Cewek Dayat. Yaudah lah, gak jadi. Kita mau crafting gila-gilan kah bos, habis-habisin kan ini? Enggak. Kalau emang gak ada aja. Kalian berapa berarti? 50 kali 50. 50 kali. Gue ngantuk banget bro. Tapi PBR bro. 50 kali crafting. Duit lagi. Tapi kasihan sama keluarga gue ya guys. Pan, itu buat ibadah aja pan. Kalau gue kasihan gue mungkin udah. Gak mungkin ini guys. Bos, gue izin istirahat dulu bos dari craftingan ya bos ya. Kalau misalnya ntar masih lanjut, gue balik lagi lah bos. Gue istirahat dulu. Gak tau bos, gue ngantuk bos. Sumpah bos, duduk di diem sono dong. Eh. Thank you Tante, thank you bos. Tante Nana mau balikin mininya dulu. Tuh, 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 Lip. Hitungannya Lip ya. Oh, gitu dulu, kan mini nih. Dulu kan, yaudah. Oke, bos, mau izin dulu gue. Tante Lena. Jadi mini satu kali jalan ya kan udah banyak, baru piton satu kali mobil, dua kali mobil. Udah guys, soalnya yang gua gabut tuh di depan tuh diem doang anjing, makanya gua ngantuk cok. Sedangkan kalau di dalam pasti berat, yang dalam itu harus yang craftingan doang, yang megang kunci. Mobil mini satu gua, kali aja habis itu udah kan. Mau ngapain anjing, jadi gua di depan liatin orang-orang cuma diem emot kayak orang tolol dong, mau ngapain. Tante Lena, aku balikin senjata tante ke ini aja ya. Di craftingan aja atau di mana? Kamu di mana? Ini tante OTW tongkrongan. Ngebut bagus. Halo? Halo, aku udah kelar. Aku ngijin sama bos musanku, saya nongkrong sono ngantuk tadi jagain craftingan. Siapa nih? Nongkrong doang, kamu kira kerja. Kerja, nongkrongnya tuh di tempat kerjaan karena gak ada yang dateng. Ya elah malah ditungguin, aduh. Ya emang nungguin lah, orang jagain orang kerja, masa dilepasin? Ya iya, udah sini ditunggu, buruk. Udah ditunggu, dapat hadiah ya? Iya dapat tar. Aku ulang tahun loh kemarin tanggal 29, kamu gak ngucapin? Punya juga. Dut, lu gak nungguin siapa? Oh, emang kenapa? Ntar yuk. Enggak, aku mau bilang. Kamu bilang apaan? Happy birthday, happy birthday. Ya udah, aku kesana dulu bentar ya. Oke.
Yuk, pinjam undangan yuk. Enggak ada, gua aja pinjemin. Aku ditongkrongnya tante, aku mau balikin senjata tante. Iya, bentar. Ini Hiluk siapa? Enggak tahu, Bro. Bang, enggak tahu, enggak tahu. Gua aja enggak ngeliat Hiluk. Hah, enggak ngeliat Hiluk? Enggak. Mas Aryo ada Hiluk enggak di sini? Enggak ada. Tante, aku balikin senjata sekalian mau ke karnaval tante, boleh tante? Ini aku taruh motor ya. Pesnya. Iya, iya. Pelurunya. Ya kalau minus 10, nah, kalau piton 8 enggak muat emang. Oke. Okay. Mau ke ini. Kenapa aku? Enggak tahu tante, aku ngantuk banget tante jagain crafting soalnya di depan gerbang tuh pada diem cuma apa cuma salut doang tante enggak tahu pada ngapain. Acak lah ngomong. Ya maksudnya kalau ajakin ngomong pada diem tante. Kayak aku ngantuk, aku masuk ke dalam cuman kalian lagi kerja. Dan bakal berat kalau ada motor lagi. Jadi bukan apa-apa nanti istirahat dulu ya. Ntar kalau butuh backup. Ini ya backup, cewekmu ada di kanan. Iya emang ada cewekku dari tadi tante ditungguin. Oke. Dari tadi dia nungguin tante. Dari zaman kita perang sama TSG sampai kita yang disikat polisi ada dia. Astaga. Cuman emang aku gini dulu. Berarti kalau kantong kamu mau 16 klip dek. Aman. Tante, bucin bentar. Kalau ntar ada backup atau apa, aku ikut langsung tante aman aja. Thank you tante. Bucin dulu guys. Tutor dong, cara itu. Tanya donasi 500.000. Gua ada lip, lu mau lip kantong Doraemon? Iya cuy, cuman ya. Aduh, gua teriak ternyata. Emang iya yang teriak. Kalau yang mindahin perangkat kan ada enggak? Emang iya. Udah enggak bisa. Udah ngapain botak sih? Botak gigi lu botak. Kalau bisa li. Bisa. Nah, oh. Botak gigi lu botak. Iyan, rambut kayak mie. Limis, kan udang ini pengen crafting kan bukan lu kerja gampang jangan kenteng biar kira kira cek kan. Kalau kerja jadi gudeg. I A I A. Ntar gua samain aja dah, gua samain. Kalau kerja di gudang mah. Ini siapa anakmu juga? Kok sama Kanda? Enggak ini. Bukan aku temennya anaknya. Oh. Ini siapa namanya? Iya. Anaknya Kiwil. Anaknya Kiwil. Anaknya Kiwil. Malik. Iya, nama gua Malik Bang. Oh berarti artinya, oh iya setongkrongan sama Kiwil lah bahasanya. Iya benar. Ini siapa nih? Ella. Oh Sela, halo lu. Emang bisa tuh, semua ngomong anjing. Aduh, bujang. Ah, kan kena kan lu. Nyaho eh. Ya, ada rokok gak? Ada rokok gak? Ada. Boleh, boleh. Ami, Ami. 4657. Ini keluar kota dulu ya, Mi. Ini siapa nih, Anto? See you. Bukan. Bye-bye. Aku Yanto, uncle. Oh, ya Anto aku kan. Anaknya Anto. Ami. Iya kan, Anto. Kan. Hah? Betul. Yang rambut merah bukan yeah sih? Yanto. Nama aku Yanto Pukul. Aduh. Bingung. Apa kantong berapa yeah kamu, Beb? 416 berapa gitu tuh. Coba cek deh. Luan ya, oh, Uncle iya, iya. Ami. Emang anak lu itu? Belum gua iyain. Ya terus ngapain dia? 4657, 4657. Thank you. Hmm. Jangan ngangkat anak lagi dah, gua enggak mau ribet, sumpah. Iya. Yeah. Aku enggak iyain. Bunuh aja bang, itu orang bang, bunuh. Kalau gue bunuh sama gue. Kalau gue sih gue bunuh semua, termasuk lu, orang, ini kan buat babi. Jangan semua. Janganlah temenku. Aku mah bunuh semua, aku mah gak mandang bulu. Tergantung lagi engas aja. Aduh. Berarti lu sama kayak gue bang. Gue gak sama kayak lu. Gue juga begitu, gue kalau orang dekat sama keluarga gue juga gue begitu. Tiba-tiba ngaku tuh gue bisa gue. Mana sih si Kiwil nih? Foto di mana dah? Udah enggak usah ini lanjut lagi dah. Ya udah naik, enggak usah naik. Nih. Emi, Emi tadi itu. Simpan aja. Kok gudahan? Udah enggak si usah dibikin banyak-banyak. Soalnya nih nih pencet tonggal lu ngitung nih enggak sampai 20 nih belasan juga. Enggak di kerjaan, enggak di ini begini doang anjir diem doang. Coba. Mana Will? Berang lah. Enggak sampai 20 bos 15 enggak nyampe padahal itu kan jauh banget. Di sana. Ya mau perang di berang. Mau ikut. Coba kit. Coba dong jemput. Enggak bisa anjing. Enggak bisa. Yeah. Bisa tapi masuk sama MCL, MCG ladies. Sama Alis cara hari aja. Ngomongnya enggak bisa, Bang. Kan tapi ternyata masuknya MCG ladies. Apaan Ivanker
MC orang, ada 9 kenapa? Dengan Patem bang, Patem bang. Matamu ada apa bro? Ivan ke MC dibutuhkan kah jasanya bagaimana? Kabarin gua guys kalau ada yang seru-seru. Ini ada ujungnya ya. Agak lain nih. Gak usah lagi dah kalian orang. Eh dekat craftingan kalian dengar sirine enggak? Enggak, enggak dengar. Tapi kalau dengar gua tewe. Ada sirine. Nih, kantong berapa kamu tadi? Aku 4657. MT, MT. Kamu ngasih apaan? Tuh MT ya. Thank you, Yang. Iya. Tadi aku udah minta tanteku buat beliin. Aku enggak ada duit tadi. Baru dikasih duit. Ya ampun. Belum ambil duit. Bisa ya hubungin aku ya? Bisa kan aku minta tanteku buat beliin powerbank terus dikasih powerbank satu. Iya, maksudnya kan aku masalahnya posisi HP-ku tuh 0% pas mau ngubungin kamu. Sabar, gue duluan ya. Aman bang, aman. Iya, aman lagi duluan. Iya, lik. Duluan. Hati-hati, lik. Aku jadi ngantuk yang jadi bingung mau ngapain sekarang. Yang, ayo yang ke ini dulu yang apa? Walkot, walkot, kantor walkot. Pasti mau narik. Iya emang gak ada duit coy. Gimana? Ya gak ada duit coy, narik lah. Ayo yang kantor walkot. Wah gila enak banget cok. Dikasih tumpangan langsung sama kuda. Wah anjir. Ayo, horsey, horsey. Jalan-jalan, ku. Udah, orang gak mau dipanggil kuda. Nah, yuk cepet-cepet. Eh, gini lagi, ulang. Dipanggil kuda. Yaudah, ulang. Udah bubar sama aku. Eh, sayang horsey. Kuk. Yang bener. Yaudah, jalan dulu. Ntar aku panggil bener. Jalan dulu ya. Iya, nah. Good girl. Usah jadi gorila, cok. Jadi gorbon, anjing. Ayo, kelengendaran. Hah? Kelengendaran. Hah? Sorry, sumpah. Kram, bebek, sorry. Anjir, itu apaan? Itu namanya teknik dipukul pala jatuh ke lantai. Ayo, bang, sorry bang ya. Yo, gimana? Bentar. Aduh. Maaf. Ya, kontol, gue mati dong. Enggak deh. Kok bisa gua mental ya anjing. Yang mana aja yang jadi relasi ini? Yang jadi relasi itu pada beberapa gak masuk. Pada nungguin satu sama lain dan itu yang jeleknya. Makanya kenapa? Harusnya tuh kemarin udah rame kan. Tapi pada malu-malu biasalah. Bang Dudut mana? Aku di karnaval, mau ke Walcott mau ambil duit. Bang Dudut di gerbang. Enggak, karnaval. Pan, terbang, pan. Ante. Kenapa, Liz? Ada apa, Dedek? Istirahat ya, tinggi-tinggi udah guys ya. Tapi dari lo masih kota sini. Ya, seperti tadi ada kendala teknis ya, mental. Kok mental sih? Ya nggak tahu, aku pokoknya terbang tinggi lah. Parah banget yang dia agak langsung ninggalin, masih ada. Ayo, mau main. Parah banget, cabut anjing kalian. Parah banget. Kamu mau yang bawa kok kayak gitu maksudnya? Ya itu maksudnya ngodenya gitu. Parah banget. Nanti pilih nangis. Kamu, ya. Kamu masih ngerti? Ngerti, sengaja aku tanya ngapain. Nah, ini kenapa? Oh, bensinnya udah mau habis. Iya, belum aku isi, makanya. Yaudah, kamu enggak ada GS kan? Enggak, GS ku udah aku balikin. Saudaraku udah butuh lagi GS. Katanya bikin kurus kok, Lip, tenang aja. Mending aku lari. Enggak, sabar. Oh iya, mending kita lari aja dulu. Jalan. Mau ngantuk ya, sumpah guys. Gila. Cukup teler cok. Acuh lo. Wah, kotor. Kenapa sayang? Mau beli... mobil. Mau beli bensin? Mobilku. Ini kita jualan. Udah, aku tunggu di sini aja. Ya, kamu tunggu sini. Dapet banyak. Aku udah di depan mau bensin sayang. 60 juta. Oke, yaudah mati lagi. 60 juta ini mikrochip doang nih. Emang iya, bisnis yang mantep tuh. Wah anjing. Lo
lu ngomong gitu nanti ada yang nyipet, coba pasti yakin gue. Udah BR deh, BR dut. Ntar dulu deh, nemenin cewek gue dulu. Thank you semua. Lama sayang, gue nemenin dia dulu aja, paling taran lah. Ini mini 40 biji, siapa yang makan tersisa 3, jeng? Jarang bangun ya, gue jarang bangun, anjing. Bung-bung. Bohong banget, bullshit banget. Ya kan emang ada, aku kan tadi ini pakai karpet Aladdin, ya gitulah. Biasa. Aku bensin di garp. Enggak. Kamu enggak tahu aku tuh sebenarnya pesulap. Aku punya karpet Aladdin, aku langsung terbang ke gudang. Gitu. Astaga. Peringatan bagi yang ke Gartong, harap menghindar. Baru dilepaskan 2 butir peluru di Gartong. Maaf ya, kamu ulang tahun aku enggak bisa kasih apa-apa. Apa-apa? Aman aja. Misi selesai, Jo. Ntar aku isi bensin dulu ya. Berapa lama tuh? Kasih hadiahnya kekesalan kayaknya. Sangat amat lama sih ini bos. Enggak ada kekesalan. Tidak pernah kesal sama orang. Saya tuh friendly banget gitu. Nek. Kamu enggak tahu Ipan Kar itu orang yang sangat friendly, baik kirin, banget. Kirin. Okay. Itu cara nyetir mobil Dix, you know? Polisi tuh. Oh, nitronya enggak panjang banget ya dia. Biasanya nitronya cepat lama. Karena kan baru tadi nitronya. Awas. Si Kiwil itu. Kiwil. Dede. Apa namanya? Autowin. Nih ada papi nih. Loh, Abi. Woi. Buka kayaknya. Ini cewek siapa? Dua cewek lu. Bukan. Jadi buka kalau ada. Cuma masih buka. Itu satu cewek. Sini. Cewek-cewek kam, sini. Ada temanku, Pi. Anak gua noh. Itu siapa? Berasa kayak tolong. Ini siapa nih? Temanku. Jadi siapa yang mau lo pacarin dari sini, Will? Service. Ya ini ada enggak autowin? Lu buat gue punya bapak. Coba gue nanya, sabar. Lu berdua ada yang tertarik sama anak gue enggak? Anak gue tajir, enggak. Ganteng, hebat, patem, lengkap aja. Semua pokoknya. Enggak. Gua udah panggilin coba. Enggak. Panglima tempur juga gitu. Tapi gua cuma satu kendaraan. Boleh deh panggilin. Ya udah yaudah, kalian sama aku ya sini sayang. Tiga-tiganya. Oh my god. Beb, boleh kan? Mantap. Ulang tahun, Beb. Ini satu pacar Whisper ini. Whisper siapa gua enggak kenal. Bos-bosan cerita. Kenapa? Bos hey, kalian pada ngapain di tengah jalan anjing, ngapain ketabrak semua tau gak? Ini ada yang mau ngambil uang atau bayar utang? Foto. Ya lu pada, enggak. Gue mau cabut ke Walcott, nemenin pan bini gue. Apa, kenapa guys, radio? Kenapa? Ada apa, radio? Gue mau ke Walcott, maksud gue jangan tengah jalan, sumpah ntar ketabrak anjir. Itu aja, ya. Yeah. Lanjut. Oke. Makasih om, bye, thank you om. Gue bukan om, anjir, suara gue emang tua, gue bukan om. Tapi cocok, Five sih jadi om. Babi. Ayang, berangkat ya. Ayo, berangkat. Apa? Ayo berangkat, Walcott. Apa sih yang namanya iseng yang? Gak bakal juga kok aneh-aneh kok. Kan tahu aku, Ivan Kerr tuh tidak butuh perempuan, butuhnya tuh perang-perangan gitu. Ayo. Oh, aku dibutuhin loh. Ribet lagi, jangan dibikin persulit lah. Ayo, berangkat, ciao. Let's go. Butuh. Tapi Dudut lebih butuh perang. Yang tadi tau gak sih, yang Arsya... Gaya-gaya bad girl. Kenapa? Tau sih Arsya tadi, mereka kita tabrak aja ya, geng. Yang kayak bowling gitu, kan? Anjay. Jangan. Dede. Mami duluan ya. Gimana, Genta? Will, kita duluan ya. Genta gak mau makan. Hey, Will. Apa? Ini kalian berdua siapa namanya? Yang cewek-cewek ini rambut merah rambut warna-warni. Rika sama Ami. Rika sama Ami, anakku jangan dirusak ya. Oke? Okay? Oh, tenang. Kita keleha. Ayang, berangkat. Ya lah yang lagi mereka tadi aku denger mereka ngomongnya gini gitu, ayo foto-foto ala bad girl ya. Aku bilang jangan rusakin anakku lah. Ya ampun, bad girl itu kan cuman
ini doang, nah, bukan itu kepribadiannya. Enggak, ya, kalau mereka mau, kalau anakku mau rusak mesti aku yang ngajarin cara jadi patem, bukan terus kayak gitu. Orang lain rusak. Setelah ini kamu mau parasutan dong? Parasutan kah? Enggak lah. Ada katanya. Kata siapa parasutan anjir? Kamu. Kagak ngaco kamu. Ocit lagi sibuk dingin badan dia. Suara. Ocit Mario Bros mesti nginjek jamur dulu sama hantemin ini apa tuh batu bata biar tinggi dia. Kalau enggak tinggi-tinggi Ocit tuh kasihan gua sama dia. Kenapa sayang? Ada heli kah? Aku sorry, aku lagi ngobrol sama tuyul yang maaf. Oh, kamu lagi nerbangin. Iya, lagi nerbangin nih tadi. Hai semua. Kamu lihat aja yang aku lagi ngegacor banget nih. Hai semua. Cowok ini galak banget tau. Udah, mereka udah tahu yang sebelum kamu ngomong gitu. Oh iya. Ken. Berarti aku yang baru tahu kamu ya, sorry ya. Ken. Kagak yang. Aku enggak galak kok sebenarnya. Mereka tahu. Cuman aku suka emang kalau lagi kalap aja lagi tantrum gitu. Oh, boleh kayak gitu. Boleh sayang, masa enggak boleh sih? Tak aja sih. Wah, ini cewek gue mana? Tapi kota ngehe, iya. Gue di kota lagi nge-live stream sama ngebucin. Yang pingsan itu masih ada gak sih? Cewek gue mana ini? Tadi ada. Eh, ping-ping. Pasti lu manggil di radio sini, bego. Tapi kan di radio sebelah, guys. Ada itu, bos. Habis titip bareng dia, aku bos. Wah, mana anjing cewek gue? Lah. Mana anjir? Ngilang, Jok. Oh, serat ya dia. Betul babi. Kok toksik sih? Gak boleh toksik bro. Santai sini istirahat. Thank you. Biasanya jam segini hilang. Biasanya jam segini tuh gue lagi BR, FFA. Halo? Yang kamu di mana? Kok hilang? Ini? Gak kelihatan kamu ngilang, sumpah. Ngilang, aku gak bohong. Ini? Ini tuh di mana? Aku gak ngeliat tuh. Paham gak sih? Belakang. Gak kelihatan, gak kelihatan. Serius. Ya kalau kelihatan, gak mungkin aku tinggal lari lah. Gimana sih? Aku bener ngeliat, sumpah. Bentar, aku ambil slip gaji dulu, bentar. Enggak apa-apa. Ah, udah kelihatan. Kok sini aja, Dan. Sini aja. Udah. Aduh, melambat aku. Kita ambil duit dulu. Kita dari kampung yang sama kayaknya, Bang. Yoi, Bang. Kampung kita sama, Bang. Yoi. Yoi, Bang. Coba ngambil duit. Narik gaji, Bang. Gila, naik gaji dong, Wak. Gila, Wak. Kita kampung sama, Wak. Gila. Bang, izin nanya deh, Bang. Ayo, Yang. Berangkat, Yang. Ini tipe apa di rumah lu, anak-anak tuh, Yang? Dia nanya ke bapak ini bukan ke aku. Botol kaca. Ke abang-abang. Oh iya gitu. Kerjaan di sini yang worth it apa ya buat yang baru masuk patok? Paketan lebih gitu. Mau masuk pada inti apa mau basa-basi dulu? Intinya aja, Bang. Intinya mah udah langsung jadi penjahat aja, jangan jadi orang benar itu aja. Jadi orang benar duit lo enggak bersih, Bang. Enggak. Ntar ini baru kuituin. Oh iya. Iya, gitu aja. Kayu 49 paket. Ocit nyucu terus dud OC biar pas biar airnya nempel goblok. Tidak berapa PP. Apa-apa biar nah, tiba-tiba orang, yang ngomong sih di orang apa? Berat banget ini. Iya aman santai. Yang tadi dia nanya yang kayak Bang kerja sini apa enaknya Bang? Aku bilang mau intinya apa mau basa-basi dulu. Terus dia bilang langsung intinya ya udah bilang langsung jadi penjata ya soalnya jangan jadi orang biasa-biasa. Ya ampun. Ya bener yang saya jadi orang baik gak dibayar, jadi orang jahat kebayar, terbayar Yo, sedikit. Ini ngeberantakin ini, Cok. Tongkrongan. Anjir lah. Coba kamu lihat Joker tuh buktinya. Joker jadi baik tidak pernah dihargai ketika dia jadi penjahat langsung dilirik sama semua orang kan? Iya kan? Iya gimana ya? Ya iya apa enggak bukan ya gimana, iya kan? Iya, iya. Tuh, emang I'm smart, right? I told you. See? You're different, you know? Elena. Iya, yeah, di mataku melambat Elena. Ya. Tunggu bentar, pusing aku. Ah, kentang. Nih. Kentang. Iya yeah, deh, kentang. Iya, yeah, iya yeah, kentang. Kamu bisa bikin kentang kan, mashed potato? Bisa. Ya, aku pengen mashed potato dong, Bip. Hah? Pengen mashed potato. Gimana? Ya, bikin lah. Masakin lah. Masaknya di mana? Di mana ya boleh yang masa harus diperjelas sih. Masuk. Sudah ya.
sabar, jangan turun dulu ya. Aduh. Orang keren mau parkir, tunggu sini. Mau naruh duit. Ya guys, duit gue minus anjing. Kalau gak dimasukin ATM ke koma-koma konyol. Kita bucin-bucin bentar lagi terus FFA kali ya guys ya, jam 2-an. Kita mau jadi patem loh kayaknya. And if you like to yang geser, yang cepet, yang geser, geser, geser. Yang geser, geser. Yang apa? Geser, geser, cepet. Aku udah nembak. Geser. Yang bener aja. Ayo, cabut, 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 cabut. 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 Aku ini. Ya, cabut, 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 cabut. Aku gak ada. Aduh. Ini lah bayar. Gak ada SIM anjay. Ya bapak, aku tuh sengaja nem. Cabut, cabut. Aku melambat. Gak ada. Eh, cabut ya. Tek, 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 tek. Disamperin polisi untuk kita dicabut. Naik, naik. Udah naik kan? Nah. Naik, naik, naik dulu, naik dulu, naik dulu. Ih. Bapaknya sengaja yang aku nembak biar polisi ribet. Udah tahu melambatnya begitu. Biar polisi kira, wah ada penembakan nih, ada kegiatan. Padahal di skema Mama Dudut dong, gitu. Capek lah. Gak apa-apa capek, tapi kan mood booster-nya ada di Ivan kerja. Mohon maaf ya, pingpongku 2000 kayak mana aku? Gak apa-apa, berarti lem biru, lempar beli baru. Neng, ini motor ini boncengan kok gak naik? Tadadada. Ayo sayang, berangkat, berangkat, ciao. Let's go. Oh. Pelnya naik sih, guys. Pelnya naik, guys. Ayo naik, 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 naik. Naik, 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 naik. Masih tinggi. Pelangiku 26. Bentar. Aku juga tinggi 15. Tinggi, tinggi. Aku juga tinggi 15. Naik dulu ya tapi. Bentar. Enggak bisa bentar. Halo, halo. Ya, yeah, welcome back, welcome back, welcome back. Aduh, emang tinggi, ya? Emang tinggi. Aku juga 16, bukan kamu doang. Tinggi emang tinggi. Pingpongnya? Oh, pingpong mah itu emang dari kamu, dari apa, dari satelit kamu? Enggak aman, naik turun aja, jumping gitu loh. Gak tau deh kalau itu. Bener ya. Oh. Apa sih bener apa? Di mata aku kamu mau nabrak kulici. Oh, enggak, di aku enggak kok. Aman aja. Mau kemana? Kita mau jalan-jalan kan? Kau udah lama kan? Oh iya sih. Guys, polisi udah pada balik kanpol ya. Kalau kalian masih kerja, gue infoin aja dulu polisi udah mulai balik kanpol, kayaknya mau ke kalian harusnya. Enggak ada yang kerja, enggak ada kerja lagi dah. Oh, udah. Oke, okay, aman. Infoin aja ya. Sayang, yang. Ih, langsung sombing tuh mobilku nyunye-nyunye. Anjing, mobil sombing tuh. Ke bengkel ya, kita bengkel dulu ya, servis dulu. Boleh.
Nanti yang mobil kamu punyanya gitu kan. Tuhan. Aku sumbing gitu. Guys, apa ya guys ketika kita ngebut terus gue F8 quit gitu depan muka dia. Kaget kayak ya guys. Kita isengin gitu. Yang nyetir yang bener lah, Yang. Hah? Nyetir yang bener lah, Yang. Kamu yang nyetir, ngaco. Ya kan cinta kan. Tolong kenapa? Kayak lagi diculik aja kamu. Kamu tandain kemana nih? Yang ini tandain kemana? Coba cek ini tanda kemana? Berat banget, bentar. Ya udah, ya udah. Jumping. Gue ngantuk sih guys, jujur aja sih. Tapi otak gue pengen dar-dar tour, DADA gitu guys. Halo, halo. Wah, aku pingsan bentar. Lagi bentar guys ya. Sabar guys. Ntar ya guys ya. Halo, Yang, kamu udah berpikisan gak? Bagus ya, aman? Udah aman belum? Halo, halo? Belum, aku mau pikisan. Makan minum gak apa gimana? Enggak, ini udah mau pingsan. Nabrak lagi, pingsan. Oh, okay. Aku gak nabrak, soalnya aku jalan lurus doang soalnya. Iya, di mataku pingsan di mataku ini. Nanti pingsan, soalnya lagi melambat. Sebentar, aku kasih perban dulu deh. Nih, kamu ambil ya perbannya di kantong. Tuh. Nih. Perbanan. Aku enggak nabrak soalnya. Entar aku enggak bisa perbanan, berat misi servisin dong, ada yang bisa servisin anu, mobil. Lagu-lagu dulu deh. Halo, ada yang bisa servisin mobil, tolong. Ya, itu servis. Oh iya, astagfirullahaladzim. Tolong, thank you. Ya. Udah, perban udah pakai belum sayang? Halo, kamu udah pakai perban belum? Sudah, satu doang ya? Iya, satu doang, emang aku udah satu. Beli, abis ini kalau mau kita beli ya dulu, kita beli dulu. Aduh, ya, lambat ya, aku coba migrasi. Ya udah migrasi dulu, aku turunin. Sebentar, aku turunin. Udah aku turunin. Lambat banget, ntar ya. Iya. Panggil dong lagi, anjing. Jadi berapa? Biar langsung aku bayar dulu aja. 10.000. Oke. Okay. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Partner gue di kota, guys. Oh, pikiran gue tuh lagi FFA, lagi BR, guys. And it's shooting, you know, bro. Me is not shooting, me cannot do nothing, bro. Aduh. Bar guys, nyari lagu dulu.
campuran Neslo. Sudah Pak, mobilnya aman. Thank you ya. Aduh. Aman dia. Chai Chen, 再见了你，加油！爱你，嗯，我爱你，哇！哇哇哇哇！那把摩尼克布啊！哎，P2，P2，P2。摩尔摩尔摩尔。Buset, Mas, itu mobilnya kenapa, Mas? Mobil yang mana? Siapa? Itu yang itu. Itu yang mana? Yang hitam. Yang di kanan. Yang 8686. Oh, emang gua parkirin aja, soalnya nungguin cewek gua, bro. Wah? Emang gua parkirin sana, nungguin cewek gua lagi migrasi, so. Nah, ini Panjul kah? Siapa? Pandu. Panjul. Bukan. Gua kan gua udah bilang, gua lagi parkir mobil nunggu cewek gua migrasi. Tapi gua ngomong orang aneh. Aneh anjing, migrasi deh. Kalau dia nggak balik, gua kita FFA guys ya biar. Mas, jangan diparkir di sini, Mas. Parkir di ini aja mas, garasi. Gue cuma ngikutin aja bro, yang kiri gue parkir ini aja sih. Gue juga lagi nungguin bentar so. Ini bakal diasuransiin bang ini? Bentar aja, gue lagi nungguin cewek gue kok nggak lama. Aduh, gimana? Aman aja bang, bentar aja. Ribet nih orang, monyet. Atur. Satu aja berapa? Bro, bro. Ya, kenapa? Gue parkir mobil gue situ dulu ya, nunggu jaya gue bentar sih. Pinggirin dulu dong, tuh gue masukin garasi aja. Ya udah, gue pinggir karena lu udah mikirin sih, ya. Iya, soalnya tengah jalan banget. Ya gue ngikutin lu aja tadi bro. Udah balik dia, let's go. Ngetot gue ternyata belum isi Spotify gue, bodoh kali cok, iklan anjing. Halo? Iya, halo. Tadi nungguin kamu. Skema aja. Udah ada ini belum sih? Pose-pose baru apa gitu? Belum ada ya?
Belum. Coba lagi aja. Sebentar ya. Ngecek barang dulu juga sekalian lah. Oke. Kamu masih berat apa udah enggak? Kenapa? Kamu masih berat apa udah aman? Sidi. Tahu. Tapi mendingan daripada tadi. Sekarang berapa? 48, 46. Oke lah, ya udah, bagus banget. Tapi kalau ya jalan naik, enggak tahu kenapa. Ya lagi berarti emang lagi bermasalah satu itu. Tadi tuh aman, baru tadi baru aja kayak gini. Pusing aku, ayolah. Let's go. Bilang coba. Ada apaan sih tuh? Gak tahu. Coba kita ke Pulau Roksut, Pulau Baru. Lagi ada orang enggak? Kalau ada juga gak peduli aku, emang siapa dia ngatur-ngatur aku? Ya aku yang bingung. Gak masalah, Purawe berarti minta dihantem berarti kalau dia ngusir gitu aja. Ya dong, kan kita gak pernah ngelarang dia ke kota. Kalau dia ngelarang kita ke sini berarti kita usir lah dia. Tapi sebelumnya sama orang-orang di sini ada omongan gak? Boleh kesini atau gimana? Gak ada. Kan siapa tahu kan diusir, yang belaga jagoan aja, ngakunya penjaga sini. Tapi gak ada yang baru juga sih sini, masih kayak sama aja gak sih? Main tempatnya beberapa tempat ada. Gak ada tuh orang, lihat deh. Gak ada, kosong, gak ada apa-apa ya. Ini gak sih? Tuh. Lihat deh, iya kan? Tuh. Ih, kosong. Ih, tidak ada orang. Aduh. Kenapa? Berat lagi. Apa, Lek? Apakah aku melambat? Apa? Hah? Bisa. Oh, anak baru. Berat lagi, berat banget, Lek. Bentar ya. Oh, bisa nyemplung. Bentar, Beb. Berat banget. Ya, mana. Aku lagi ngeliat-liat. Ini baru ini. Apa? Ini baru ini. Aku baru lihat. Ini baru ini. Kan kita sebelumnya gak pernah kesini. Gak pernah lihat. Iya kan? Waterboom. Iya, waterboom. Apa deh, Dikin Baus Club. Bisa dimasukin nggak sih? Coba yuk. Coba lihat deh, Beb. Bentar. Kunci ya, ntar. Yaudah, turun di sini. Kunci. Bentar. Nggak bisa dimasukin. Bentar, guys. Otak-otak lagu dulu ya. Gak ada apa-apa guys yang menarik guys. Kalian pada ngapain guys radio lo? Ayo berangkat ayo cok. Gak ada apa-apa, gak bisa dimasukin tempatnya. Emang kok bisa dimainin? Gak tahu, mau lihat kamu nyoba. Iya kan bisa nyebur, cuman kan kamu bilang mainin, gak ada yang bisa dimainin sih. Coba deh, bisa gak? Sayang, coba naik. Lie to me baby, lie to me. Nairo gimana Nairo? Kamu di mana? Oh di atas kah?
Tell me baby. Aku melambat banget mikir nih. Tell me baby, lie to me. Enak anjing lagi. Gue demen anjing guys lagu lagu kayak gini. Oke lanjut dulu sih. Teng, coba lihat rumah itu deh, yang rumah merah biru itu. Asyik sini ya. Sini sini. Sang, halo. Halo, halo. Kenapa sang? Kenapa? Lie to me baby, lie to me. Kenapa beb? Oh berat lagi tuh kayaknya. Sebentar guys, sepatarku sakit duduk kursi. Beb, halo? Halo? Bentar, bentar. Iya, iya, aman, aman, santai. Gak ada perbaikan lagi kamu? Enggak ada sayang, belum beli ya, aku belum beli sayang. Kita kayak rasanya paling hit. Aduh salah pencet lagi. Beb. Sabar sayang, ke Altep yang. Oh, iya iya iya. Ayo kita beli dulu yuk, perbaikan yuk. Dekat yuk. Aku takut. Ya santet lagi. Ya, apa yang betul? Tunggu dulu ya guys. Cek cek. Masuk ya Liz. Pak di radio? Ada Kak Asyim. Kak Asyim? Apa? Apa? Kenapa di? Tapi belum tidur. Belum di. Izin istirahat ya semuanya. Selamat beristirahat. Mau lagi besok. Iya dek, selamat istirahat dek. Tapi istirahat. Iya dek. Gak ada Liga Sahur bang? Gak ada. Liga Sahur paling ntar di BR tuh ya, FFA aja. Kalau di kota gini gak ada, gak ada. Di kakak tuh kalau kalian tahu ya, lagi bersepi. Jadi gak akan mungkin ada yang namanya kegiatan-kegiatan Liga Sahur. Kalau di Indo Pride mungkin ada, tapi kalau di kakak tuh belum ada. Yakin gak? Karena kalian juga tahu kan, di kakak kan belakang ini banyak peraton-peraton konyol kan. Jadi gak ada pasti. Kak, bentar guys.
Sabar guys ya, sabar. Kita nungguin bucinan kita santet. Sama pantatku sakit guys, jujur kursi di kursi plastik anjir. Oh, bisa sih guys, Twitter gue. Cara bikin Twitter gimana sih? Username, if not Ivanka. Display name must be greater than. Wah, artinya sih, maksudnya itu apa dimana by the way? Ada bisa. Kalau sampai banner kayak ini lah ya ribet, gitu loh saya. Bikin siapa yang akan? Basji siapa ini? Anak-anak kemarin yang baru gak sih? Ya kan anak kemarin yang baru guys. Adara Okorka. Oh ini si Adara, Dara tadi, iya iya kenal. Siapa ini Dodoli? Cewek mana lagi anjing, ini baik banget cuk. Terus pakai tambah 30 emas belum. Ini si Toto ini. Apa lagi? Nggak mau kenal sama gue langsung datang karnaval. Masih mau cari kecerian untuk menemani hidup. Ngambil hasil ternak gue satu kata bukan tega lu boh. Udah kayak tweet-tweet orang asli OC Indo ya anjing ya. Curhat isi orang ngeluh curcol lucu anjing. Ntar guys, kita nungguin bujinan kita 5 menit lagi gak ada, kita keluar kota, kita FFABR, oke? Okay? Gimana guys, deal? Dia bilang kita ngantuk-ngantuk, iya gak? Oke okay gak guys? By the way guys, semua jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe di Bang Sawer guys ya, YouTube gue. Jangan lupa untuk itu, oke? Okay? Itu penting. The essence of my stream itu, oke? Okay? Ramein guys. Jadi jangan kalian pasif-pasif doang. Interaksi sama gue butuh interaksi sama kalian, oke? Okay? Tidak, dia balik. Tidak, saya mau FFA. Tidak, dia balik. Baksat. Ya sayang, gimana? Tidak, kita tidak bayar, bro. Kenapa, sayang? Aku kenapa? Jangan bete-bete. Hah? Kenapa? Aku kenapa bete-bete? Kenapa? In sinyal. Tidak guys, kita tidak jadi BRP4. Tidak. Pusing kenapa? Makanya mikirin aku aja biar gak pusing. Masalahmu selesai pasti. Bentar guys. Anjing, tadi kalian tidak datang ramen nontonin gue, tiba-tiba hilang guys. Tidak, tapi gak apa-apa sih. Ayo sayang, kenapa sayang? Mau foto, apa gimana? Tunggu di sini aja, bentar. Iya, aman. Tidak, kita tidak jadi PR. Tidak. Bisa dimainin semua ya? Apa yang mau dimainin sayang? Kamu mau mainin apa? Apa yang kamu mau mainin? Kan emang gak bisa dimainin mesin-mesinnya.
ngapain beb, kan gak bisa dinaikin beb tempatnya. Apa kamu mau es krim maksudnya? Enggak, lihat doang. Oh, kirain ngode mau es krim. Tinggal ngomong mau coklat atau mau apa, caramel macchiato kayak apa kayak. Ketika ngomong. Apa? Lihat doang. Halo, beb. Kita tuh udah 6 bulanan lebih. Aku tuh enggak bodoh. Aku tahu ketika kamu nunjukin sesuatu biasa ngode, pengen es krim ini tuh. Enggak. Ah, tapi disodorin es krim juga mau. Lihat aja. Iya, iya kan? Disodorin es krim mau, coklat. Iya kan, bener kan? Tawa-tawa pura-pura ini lagi. Lah, ih. Kayak pura-pura banget, orang ketahuan kok. Aku juga tahu kali. Sebentar sayang ya, aku mau ngecek lagu dulu, mau ganti lagu. Soalnya laguku deh tadi ini terus gak berubah-berubah. Bentar ya. Masalahnya lagunya, lagunya slow. Aku cari slow kan biar gak kena kanan. Tapi ternyata lagunya gak move, ternyata lagunya ini terus. Dan lagunya mengulangi lagi, lie to me mu sampe tolol aku dengernya. Load song. Coba guys. Udah, ayo jalan yuk. Lagi, ayo sayang, lihat lagi. Pusing. Sini, aku gendong. Ikut anak-anak RD ke ISB atau masih di Gogeng? Jujur gue belum punya jawabannya bro Deka. Tapi dalam sehari dua hari harusnya gue akan ambil keputusan gue. Untuk sementara gue belum bisa ngasih jawaban. Sehari dua hari lah bakal gue kasih keputusan. Jujur aja, kalau kayak gitu tuh sebenarnya susah pilihannya antara ISB apa GHO. Karena keluarga gue anak RD, tapi GHO juga merangkul gue sebagai keluarga mereka. Bagian dari gue juga kan Dodo. Jadi akan susah buat gue memutuskan dalam waktu dekat gitu. Jadi paling gue satu hari dua hari lah bisa gue putusin. Gue bakal kemana. Ternyata ini rumah palsu yang cuma tembok doang. Anjir, aku ditipu lah babi. Belum ada tutur lagi juga, iya sih bener. Cuman tau gak sih guys? Tadi aman. Kenapa sayang? Kenapa? Aban? Tadi aman, aman tiba-tiba gini. Gak tahu deh kenapa itu. Iya belum ada tutur lagi juga, iya sih. Gue juga sebenarnya gak sabar pengen nungguin tur gue. Gabut anjing sebenarnya kalau gak ada turnamen. Sekarang gue, jujur aja gue main G5M tuh sebenarnya udah pengen emang otaknya tuh mikir kalau gak biar FFA terus. Bisa gak ya sayang, nge-slide bisa gak ya? Ya kamu berat lagi. Ya jatuh anjing, sama gue bohong. Bener itu lompat gitu, bener itu. Ntar aku migrasi dulu lagi deh. Yaudah. Ada banyak ke ISB apa di Gobang, Dut? Bayangkan di ISB. Iya, ya, aku parkirin kamu ke depan mobilnya. Aku bawa kamu ke depan mobil. Emang sekarang anak-anak RD tuh setahu gue apa ya? Kita tuh kan ngerti kan guys kayak posisi kayak istilahnya kita nyatu ya dengan orang-orang kita. Ya kayak kita circle-nya berawal dari RD, pasti di RD, ISB, ISB gitu loh. Jadi lu gesa semua. Jadi sebenarnya belum tahu juga sih, masih bingung. Gua juga sebenarnya jujur aja ya. Gua pada ngapain, Cok? Gua lagi nemenin calon bini gua, bentar. Pada kalau gitu gua istirahat dulu ya. Yo, thank you. Kalau misalnya ISB gitu sih, tapi
Emang bener gue juga diajakin sama Aung. Anak-anak tuh diajakin setahu gue. Cuman gue masalahnya mikir posisi gue aja bro. Apa bro Deka. Karena kan kayak gue bilang gue udah gak aktif RP. Ini gue tuh masuk kota karena mau nemenin keluarga gue tadi sama. Kan RP kan gue masih ada kegiatan kan. Kayak di kakak tuh ada bucinan, ini udah cewek. Cuman ntar liatlah gimana. Gue bingung juga sih. Sedangkan di DP sebenarnya gue udah gak nyaman. Kayak udah bosan anjing. Kayak gitu-gitu doang. Roleplay di pandangan gue sekarang cuma kayak gitu-gitu doang. Jadi bagi gue udah monoton anjing. Jujur aja. Sabar guys, gue baru balik, sorry. Sebentar aja. Gue pengennya tuh sebenarnya udah pengen fokusnya khusus cukup FFABR aja kayak. Udah males sebenarnya kayak fokus roleplay ini karena gak jelas anjing roleplay blown begini. Karena jujur ya guys, bagi gue cerita-cerita roleplay ini tuh udah tamat anjing gue. Berawal dari manusia tertindas sampai manusia yang udah mencapai apa yang banyak orang harapkan, apa yang banyak orang inginkan, gue udah tercapai semua di situ. Jujur bagi gue udah gak ada RP-RP lagi sih pandangan gue. Oke, udah gitu-gitu aja. Contoh RP bucin. RP bucin mau ngapain sih gue tanya sekarang? Ya gak sih guys, kayak anjing lah. RP bucin isinya paling cuma lu naik parasutan. Lu ceritanya galau-galauan, ceritanya lu kayak sayang-sayangan. Atau RP kayak Putri Bali, itu kayak apa ya anjing? Kayak bosen cok, not my type to be honest. I'm more of a war guy gitu loh, bukannya love romantic guy. Tapi ya, ada RP apa ya, tetap gue terima-terima ya. Jadi segini tetap jalanin aja. Tapi ya bosan aja. Abang gue nyari lagu lagi guys. Itu bisa boring. RW permen polisi sendiri. Gue udah pernah nembakin polisi, pernah di Kanpol. Perangin polisi sendiri pernah. Jujur gue udah lewatin semua yang kayak gitu. Gue udah lakuin semua bro. Makanya gue sampe bingung sebenernya gue mau ngapain. Gue udah tamat lakuin hal-hal kayak gitu. Hal tolol-tolol bego-bego itu gue udah laluin semua jujur aja. Kebodohan gue itu melampaui batas manusia wajar anjing. Chasing shadows in the ghost field. And if this thing was a
Seo. Halo? Iya, halo. Sabar. Gimana? Udah aman? Iyalah, orang tentering. Buang kota, anjing. Aku seminggu udah habis ratusan buat gini. Nah, emang kalau hidupnya tuh di kota mulu, makanya BR, ya, Pak. Yeh. Udah kok, Pak. Ah, dasar MCGL, MCGL. Dih, gak usah nyebut, ya Allah. Ya udah sih, lebay amat. Kan bukan bukan dulu. Bukan menyinggung atau menyindir, kan emang gak mau MCGL. Gila, aku lihat collab-nya banyak ya. MCGL, kemarin PRX, terus sekarang jadi RG juga. Wah, collab-nya. Kamu gak mau nambah lagi hashtag XAjimat ya juga? Atau udah ada lambang petir ya? Ya kan nanya, apa sih? Iya, ada. Di sini dulu, bentar. Bentar apaan? Gak bisa dimainin semuanya ya? Emang gak bisa. Sini gak ada yang bisa dimainin. Aku mau nyadirin mobil keren, tapi lihat deh, ada pembatasnya, kamu lihat deh, tuh. Iya kan? Oh, gitu sih? Gak tahu, soal samping mobil bisa sih deh. Tadi mobil udah servis kan ya? Udah. Itu ceweknya apa bang? Tapi ceweknya gak ngeles. Yang kamu ditanyain yang, kamu merah kamu apa? Ada yang mau mampir, tapi aku bilang kamu gak ada. Ada, cuman belum mulai. Oh, ada tuh, ternyata ada guys. Eh salah, aku malah open mic sini, blow on banget. Ntar ya. Ada guys, ternyata ada. Ntar guys, kalau dia mulai nge-live ini tuh, kita oper ke dia subscriber, oke? Okay? Tapi kalian jangan giring-giring gua di depan dia ya. Awas, tadi juga pada. Siang hantam ada bro, tuh yang semua. Nanya. Aku bilang, ya udah, tunggu aja. Masih belum mulai. Ya ini pro player MCG ladies guys, hati-hati kalian ya. Ini pro player MCG ladies. Apaan? Turnamen ladies-ladies nih, ngeri-ngeri. So, MCG ladies ini, don't play-play bosku. Amping bang, sumpah. Ya asik banget kayaknya, emang asik orangnya. Ih. Ya kan, kamu cuma punya 2 jari, aku punya 3 jari, sorry ya. Menang aku, gak kalah ini, slow aja. Kamu kepikir gak sih yang kita mau kegiatan apa yang dia tadi aku coba mikirin loh dia tadi serius. Apa? Aku tuh dia tadi lagi mikir kita mau kegiatan apa ya. Sedangkan kita lihat kita gak ada yang bisa mainin itu. Gak tahu ngapain aja kek udah gede ini. Iya udah gede juga ya. Jatuh iya. Atur nih tahu nih emang pepe gitu. Ayo beli perban yang. Beli perban dulu. Ya. Ya elah. Ya kan ceritanya kan kamu nyindir ke aku gitu. Ah kuno lo, kuno banget ah jadi orang. Oh ya sorry. Nih yang beli perban dulu. Terus aku ngapain, oh aku gini nih. Set anjay memegangi supaya tidak jatuh ceweknya. Gila dudut sih. Emang pantas pilihan para wanita ciwi-ciwi gitu kan. Gini, macam betul. Kalau gak betul kayaknya kamu gak bakal sama aku sih. Dih? Dadi la dadi dadani ah gitu ayo terus. Ya kan bener kan kalau enggak kayak gitu enggak bakal sama aku kamu mah simpelnya gitu aja. Alah. Ya.
tekel-tekel cucu. Ya gak dapat lagi, hoki banget ya, berangkat. Beli perban dulu. Mak. Mohon maaf tuh kolam ya, astaga. Aku juga tahu itu kolam, itu bukan trampolin, aku juga bisa lihat ya. Iya. Yang ini ada gereja yang. Emang iya. Gereja kan itu ada salib itu di atap tuh. Coba bisa masuk gak itu? Coba kita tes masuk ya. Kayak bisa deh. Kayak bisa. Sabar. Bodoh banget, sabar. Yang tutup dulu kunci mobilnya. Kunci. Ayo. Sabar guys. Komennya bisa. Ketutup. Bisa gak? Gak bisa ya? Enggak. Coba yang pintu, ada pintu lagi ya? Sebelahnya. Capek banget, tinggi banget tangganya, sumpah. Gak cari masukin. Coba itu samping-sampingnya, coba samping-samping. Samping mana? Oh sini. Oke, udah nggak ada deh. Di sini nggak ada kaum suci, soalnya gereja dibangun tapi orang pada kerja ngebis mulu, fokus nyari duit bukan fokus nyari Tuhan. Parah itu emang. Aduh. Susah emang warga kiamat ini nih. Mana mobil taruh di mana tadi? Yang sabar. Looting dulu, looting tuh listrik. Tong sampah. Oh iya benar. Puting dulu. Gak ada nih. Otak-otaknya gitu. Dasar otak-otak parasut emang. Kalah otak-otak parasut terus nembak begini-gini kan? Nih, gini-gini kan? Tuh, gini-gini. Itu kamu, aku mah enggak. Ah, kompe banget kamu jadi orang, enggak boleh kompe. Ini car dealernya ya? Mungkin? Iya, ini car dealernya Mercy dari Los Santos, ini beda faktor. Oh benar. Dia minggir. Sengaja aku takut-takutin. Ini apa nih? Ini kan stare, natap, tidur, bosen. Ya natap apa sampai bosen ya, sampai ketiduran terus bosen. Natap lihat, gak tahu, lihat masa depan kali gak tahu. Apalagi bentar kita lihat lagi. Ini ada mobil tuh kiri. Ini conference center, ini buat ini biasa mungkin apa gubernur pulau ini kasih speech gitu kan, kayak para hadirin sekalian untuk warga. Ih, rame kali depan. Mana? Tuh, kiri. Karmit anjir. Ributan enggak sih? Ini coba ya nimbrung kalau kamu mau mah. Apa kita rusuhin aja Karmit deh. Orang pun bingung. Kunci. Kendong. Kunci udah belum? Udah. Karmit doang gak bawa cewek, bang. Lagi pada Karmit kah, bang? Enggak, bang. Kita lagi kumpul keluarga Cemara, bang. Oh kumpul keluarga saya. Cabut kumpul keluarga. Enggak apa-apa, mau ikutan juga. Siapa tahu kalian Karmit biasanya bawa cewek, bang. Masa Karmit gak ada yang bawa cewek gitu kan? Enggak ada, bang. Gak punya cewek kita gitu, bang. Udah kalian pasangan sesama aja gak, bang? Oh enggak, bang. Enggak. Udah bosan itu. Waduh. Bosan, jir. Iya, keseringan. Aduh. Emang kalian penduduk-penduduk sini, bang, apa gimana, bang?
Gimana bang? Kalian penduduk sini apa bukan? Rencana mau beli rumah ini bang, semuanya saya beli. Oh, itu. Ini aja kita satu. Di sini emang keramaian di mana sih bang? Di pulau ini? Oh kurang tahu ya bang, saya warga baru soalnya. Oh berarti kalian warga Kota Los Santos ya, bukan Pulau Roxwood ya? Iya iya. Oke oke lah ya sudah. Kalian lanjutlah bang, abang-abang ya. Oke bang. Ada bang. Jatuh bang. Gak akan jatuh bang. Jatuh. Superman ini. Bukan? Ah. Kamu yang bawa aja lah, aku takut tenggelam. Ya emang pasti aku yang bawa kan, tadi aku yang bawa. Oh ini rumah-rumahnya, ini apa nih? Rumah sakit. Rumah sakit, ATM. Bakal berarti gede banget ini, jadi berat hidup ntar di sini. Enggak, sebenarnya tuh sama aja kalau dipikir-pikir. Cuma bedanya, kita kan orang-orang kota kan norak, nggak pernah ngeliat perumahan begini. Oh ada rumah Barbie. Kan si camping itu ya. Ini ada Grove Street-nya Roxwood ini. Wih. Ntar ada CJ and the Gang gitu kawan-kawan. Big Smoke. Ada si siapa tuh? Siapa namanya? Si Ryder. Ada si Sweet gitu-gitu yang ini rumahnya. Ini teman-temannya CJ semua ini. Ntar ada tentang. Wah enggak. Ini bukan rumah. Ini bukan rumah Barbie ini. Ini confirm ini. Ini wibu ini. Apa princess robot bebel anjing wibu cocok. Lihat yang kiri, kamu coba deh aku dari kiri. Ada ini kan anime-anime itu. Heck? Wibu bawang. Arah enggak boleh gitu yang takutnya tuyul kok ada wibu sakit hati aku yang dihantam. Oh iya maaf bang, ya Allah. Arah banget. Maaf ya pemirsa. Enggak boleh gitu anjir. Ya elah mana ini sebelahnya kopek. Iya, rumahnya kekopoe anjing, wibunya juga. Oni-chan, kontol-kontol yang kayak gini-gini nih. Cibat ya kulihat nih. Ya kalau paluin ampe tahun depan ampe GTA 6 keluar juga gak akan ketutup ini. Betul banget. Bentar, setidaknya membantu sedikit. Nyakin gak sih guys? Bisa nih. Yang kalau mau naik lantai 2 kamu tau gak yang? Aku udah bisa masuk ke rumahnya lewat belakang. Beb, lihat deh aku di atas nih, lihat deh. Bisa, masuk rumah. Kita bohongin, Ayo ketipu kan kamu, gak bisa beb, kamu harus naik, manjat. Manjatnya dari mana? Lihat ya, ilmu ninja tuh kayak gini, set, naik. Iya. Oh. Ya, rewet. Aduh, kontol, hampir jatuh. Naik. Cepet, Bo, cepet, mbak. Naik. Ih. Mbok aku mager ah bete. Nih, cara gini lihat ya. Nih. Kamu kan di sini, jangan tepat di sininya. Jauhan dikit. Tuh. Jangan sambil lari lah, diem aja. Naik tuh. Nah, bisa kan terus sini terus caranya kamu kesini tuh gitu anjay. Jadi kita mau beli rumah mana ya beb? Hah? Mau beli rumah yang mana? Maunya ini Playboy Mansion. Playboy Mansion kah? Boleh tuh ntar banyak ciwi-ciwi gitu kan. Hey. Ya mau beli Playboy Mansion. Tapi sumpah sih yang kamu bayangin yang kamu bangun pagi di rumah ini. Tetangga kamu sapa-sapa kamu. Terus setiap stres dia lagi nyapa-nyapa, tata dia ngeliat ada wibu kita gambarnya di bawah ini. Anjir.
itu siapa anak saya yang suka katanya. Terus gimana deh, malu gak sih? Gila. Kamu bilang tuyul-tuyulnya jangan boleh kayak gitu, ntar sakit hati. Enggak. Kamu gitu. Beda, kalau aku kan giring mulutnya emang seenak jidat. Kalau kamu kan nggak boleh gitu. Dia kok gitu? Ya lah gitulah, kamu kan ini kan kamu kan ceritanya masih alim, aku udah rusak. Ceritanya jir. Ceritanya kan padahal kan sebenarnya kan aslinya aku yang alim, kamu yang rusak. Oh, aku rusak nggak di matamu? Iya, buktinya aku diajarin rokok sama kamu. Apaan kamu loh yang tiap hari setiap aku bareng sama kamu, kamu ada rokok gak? Kamu ada rokok gak? Ya aku kasih. Tuh berarti kan kamu yang ngasih kan? Ya kamu tapi yang kamu memberi, meminta. Kamu kalau, yang memberi kan? Enggak, kalau kamu aku nanti percuma juga kalau aku bilang gak boleh apa ujung-ujungnya? Kamu yang ngasih juga. Beli kamu, kan? Oh, kamu sodorin tadi kantongku ada. Biasa kamu nyodorin. Ya udah balikin. Gak boleh rokok lagi sampai sekarang gimana? Udah habis. Ya aku kan kalau aku gak kasih kamu beli. Kan gak ada bedanya. Enggak tuh siapa orang aku minta kok. Ya udah jangan minta-minta ke orang. Aku minta ke anak-anak. Biasa aku palakin pajak rokok satu orang satu. Sekalian aja sama kopi nanggung. Iya kopi sini gak ada. Soalnya di sini rata-rata orang minum itu teh. Minum kok minum boba, air mineral gitu-gitu. Makanan nasi cadong. Boba enak. Apa? Enak. Apa enak? Boba. Emang enak boba. Apalagi boba itu. Boba itu, iya boba itu loh. Itu. Itu banget. Emang boba apa kamu mikirnya? Nah, iya kan enggak jualan di sini ya, boba mana? Boba itu. Ya kan, sebenarnya aku enggak cabul, kamu udah mikir kemana-mana ini cabul kamu sebenarnya. Orang meluk dibilang cabul. Bukan, aku bukan ngomongin yang meluk, aku bilang bobanya. Boba itu ini yang kayak orang biasa main. Hah? Boba Legend gitu. Mobile. Ah, benar. Aku lapar. Yang kita belum mainin parasut, belum mainin itu yang ayo yang Moba yuk. Mah? Ini yang itu kan itu ada apa? Potan. Kita belum main itu. Ayo, Moba yuk. Mobain yuk. Enggak tahu. Coba. Receh banget dah. Turun. Sakit anjing. Duh. Aduh, dua kali pula. Ternyata aku meremehkan ketinggian nih. Tapi tinggi iya loh, cukup tinggi. Ya. Jadi gitu ya, kamu bayangin ya sih. Yang... ternyata orang-orang kalau misalnya selingkuh-selingkuh yang takut kegap gitu, bisa dia lompat dari jendela sakit kan? Gak usah dari jendela. Iya gak sih? Dari tangga aja udah sakit. Iya kan biasanya orang kalau kegap bucin, kegap selingkuh kan digerebek lompat dari jendela. Kamu kayak pengalaman? Kagak, maksudnya aku tahu orang kan rata-rata kan kabur-kaburan lompat-lompat ini. Bukain ya. Mobil. Hah? Lolo, tadi kunci ternyata. Sabar. Pecah kacanya. Oh, enggak. Enggak. Aku mah enggak pengalaman orang aku enggak pernah begitu gitu. Blab 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 blab. Mana bukti enggak beras lingkuh? Yang sini yang. Apa? Salah. Enggak boleh. Kita kan katanya harus benar-benar sesuai seperti cerita banget kan kayak. Parkir mobil di samping, ada taman jalan. Anjir. Kok masih buka warung gak sih? Masih. Lagi skema, lagi lucu-lucu ya. Aku tuh lagi nyari konten anjing. Maaf ya semuanya emang selain kompe boren. Yang sini yang. Yang kamu nyangkut gak sih yang di sana yang? Udah dibantuin keluar gak yang? Nangkep lagi. Yang kamu nyapet. Batu. Banyak. Yang dibantuin keluar gak yang? Kebanyakan nontonin publik gitu tuh. Mana ada anjir. Yang, buka mobilnya. Hah? Buka mobil. Aku gak kunci deh, emang kunci? Gak tahu. Kunci. Oh iya kunci deh. Yang kan biasa kan gitu yang kayak skemanya nyangkut di apa tuh
mesin cuci gitu, tolongin. Iya, iya, setak-setak anjir. Setak-setak gitu. Emang setak situ enggak yang mau dibantuin enggak? Enggak, masih muat itu buat keluar kok aman. Oh, iya. Ya balik gudang. Ini gudang Pak. Ini bakal jadi gudang ya, bisa sih? Bisa jadi. Lagi ntar kita lihat lagi. Pom bensin, warung. Oh, nggak ada. Belum kayaknya. Ntar kita lihat dulu ya. Review pulau-pulau ini. Nggak ada, ditutup. Belum jadi ini. Ayo, berangkat lagi, lihat lagi. Apa? Berangkat lagi, lihat-lihat lagi. Ayo. Sebentar, buka kunci lagi. Enggak dikunci ya? Aku enggak kunci. Komisi bisa isi enggak? Kayaknya enggak bisa deh. Belum dibuka kayak sama dia. Belum. Ini kan kita udah explore tuh depan. Depan kanan. Ini apa? Ini juga gudang kali ya? Bisa jadi. Markas bisa jadi. Matamu markas sembarangan kali, Cok. Weh, salah jalan. Ntar kita lihat. Ini gelap banget kalau pakai mata satu, anjir. Kayak enggak ada cahaya, Cok. Terus mana lagi? Tengah malam bingung jadinya jalan lihatnya. Iya, makanya. Bentar, coba kita cek. Enggak bisa. Ini enggak bisa dong. Ini gak bisa dong. Ya Allah, beb, maksa banget. Sorry, this is Ivano O'Connor, ya. Yeah. Counter. Ivano O'Connor, saudara Kaiser O'Connor belajar dari Parker, ya. Jangan salah. Dikira no counter. No counter udah pasti. Lihat yang rumahnya siapa nih yang kalian lihat? Yang kau mau taruh nggak yang sama aku yang? Apa? Ini kan sekarang lagi malam ke hotel maghrib, apa malam hotel subuh kan? Ntar ketika pagi atau siang pasti nggak ada orang yang kerjain ini, pada males ya. Orangnya apa? Pasti nggak ada orang yang ngerjain ini pakai alat-alat mesin-mesinnya ini. Iya, yeah, maksudnya kamu mau taruhan nggak yang nggak bakal ada orang yang kerjain ini dan sampai kapanpun nggak akan kelar ini taruhan? Iya, memang nggak ada masalahnya dimanapun itu. Pada pemalas nih yang orang-orang yang ini rumah. Aduh, rumahnya di sini terhitung gede ya. Rumah-rumah sini mewah-mewah ya. Apa? Ini ceritanya rumah modern milenium gitu ya, milenial. Iya, pik bagian Paleto kan? Iya, pik bagian Paleto. Cuman pik kayak nggak salah ini sih. Lebih bagus lagi kayak menurut aku. Ini tuh lebih ke US kayak apa? US punya nih rumah-rumah begini nih. Iya. Bangunan modelan iya. Ya itulah. Nah, kalau ini tuh rumah-rumah biasa bos-bosan kartel. Iya, yang depan tuh. Nah, ini nih depan nih. Yang tobrut yang. Tobrut. Batu. Tobrut yang. Ya enggak capek ya yang itu. Beginilah ya guys ya, kerjanya seorang Ivano Robinson, tobrut ya. Terus senyir. Dia gak capek yang kayak gitu yang tuh, tangannya gitu kayak pamerin tobruti gitu, gak capek ini. Bangga berarti. Enggak, kamu enggak. Suatu kebanggaan kok wanita tuh. Oh iya, kamu enggak. Aku mah bangga. Mana? Pak, no pop hoax. Batu banget. Ini apa nih, coba liat, bisa masukin gak? Garasi ini. Oh pengen liat ya, gak bisa dimasukin anjir rumahnya. Nek. Aduh. Aku tuh penasaran. Saya kan kita kan pernah foto-foto sini waktu itu Halloween. Cuman kita enggak pernah sampai ke parkir ini ya, iya enggak sih? Iya. Terus apa lagi? Ini rumah ini bagus sih kalau benar dijadiin tempat nongkrongan, bukan toko, tempat rumah sendiri sih kayak. Bayang enggak sih? Iya, tapi harganya juga lumayan ini mah. Ya betul, kamu jual ginjal satu, aku jual ginjal satu, kebeli semua nih satu pulau. Iya, gak hidup lama antara kayak yakin lah. Iya bener, makanya kita nyolong ginjal orangnya gimana.
Nah itu mah bagian kamu aja, aku terima mentahannya aja. Jorok terima mentahan, terima bersih, terima mentahan jorok banget. Oh iya, terima bersih aja, salah. Mari kita lihat lagi. Ini Marina Heights ini kayak, ya paling kayak bar atau apa gitu. Yang kanan apa, sekolah? Eh kan pol ya? Kanan, enggak, ini sekolahan kampus gitu sih. Sekolahan lah konsepnya, sekolah atau kampus lah mungkin. Ini di sinilah dimana generasi micin belajar lah. Generasi micin. Iya, generasi micin. Ini kiri nih apa? Marina Beach Shopping Square. Oh, masih mau muter-muter. Aku mau keluar kota bentar lagi. Orang. Waduh. Ini tempat tongkrongan enggak ada orang enggak? Cuek. Melamun. Coba kita bakar. Orang kebakaran ya kalau kita giniin. Jangan. Kebakar enggak sih? Enggak ya. Kok enggak kebakar sih Beb orangnya? Entah. Coba di Battleground ada map beginian ya, ada Pulau Rockwood ya, menarik. Parkir di sini dulu dong. Ya udah parkir dulu, melamun dulu kan kamu? Iya, lafar. Ah, makan mulu aku ya, udah nggak makan sekarang, aku nge-gym terus mau tau. Indomie 2 bungkus pakai telur sih enak saranku. Gak ngaruh sekarang, aku udah nggak gitu. Nggak ngaruh. Udah nggak ngaruh, coba. Oh, nggak ngaruh serius, udah kunci belum? Udah. Bentar, kayaknya. Mau digondong nggak? Mau bentar dulu. Udah gak ngaruh sekarang. Kamu tahu aku aja pagi apa siang aja aku pagi nggak makan, siangnya baru makan. Kamu makan apa? Apa? Ayam panggang pakai nasi, bukan beras yang beras putih, kadang beras merah atau kadang beras yang kayak berbuat diet gitu loh. Ditambah pakai seledri gitu-gitu. Malamnya makan salmon. Habis itu udah nggak makan lagi. Atau kadang makan sayur atau makan tempe kayak apa tahu gitu, tapi udah beda ya. Aku jujur aku emang lapar tapi aku nggak makan jam segini. Aku udah mulai sakit kepala ini. Sakit kepala lah kamu, jarang ketemu Ivan Ker, kau temu aku masih nggak sakit kepala. Sakit kepala kurang makan. Oh kan, kurang makan, kurang terayang-ayang ini namanya. Dah ngamun dulu sono ya, udah bentar ya. Iya ter guys, AFK dulu guys. Oh guys, mantap, gue minum air dulu, jalan baring bentar. Untung nggak tumpah. Ayo jenis lah, thank you.
Bisra, thank you, yeah, thank you. Radio.
besok ya, Dio. Halo? Beb? Beb, halo? Udah. Ayo. Keliling bentar lagi, abis itu aku mau matiin kamera drone ya. Mobilnya nggak hilang kan? Ada mobilnya aman. Ayo. Anjay. Kamu apa masak apa? Indomie pakai dua telur. Boleh, nyetirnya di mana sih? Kanan, kamu ke kiri. Kamu apa masak Indomie kah? Kenapa? Kamu melamun masak Indomie. Iya, yang cup tapi. Pokoknya masih ada cup yang sekarang, kalau kamu mau tahu. Tapi nggak pernah aku sentuh lagi. Saranku dimakan. Gak ngaruh, serius. Gak ngaruh.
Seti sih, gue pengen start dulu guys, end stream dulu. Ntar ya, kita pamitan dulu sama Tuyul. Alright. Ayo. Thank you guys udah watching, yang udah nemenin gue karena gabut subuh-subuh. Yang mau sahur silakan sahur. Thank you semua guys ya. Kita end stream, lanjut besok FFA, BRK, apa kek, oke? Semua, thank you guys. See you next time, bye-bye. Thank you guys, bye-bye, 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 thank you, bye-bye.